Hadis yang ke-129, idza nazala inda manakani tumurun bikum kelawan sirakape apa karbun. Sumpek, galau. Ketika galau menimpa dirimu, au jatun utawa napa? Abot au balak utawa balak blai panca baya. Fakulu monggo ngucap sapa sira kabeh. Wong iku nek uripe abot kudu maca niki. Kadang nek uripe abot kangelan kabeh gak maca iki, rawan pindah agama. Kadal fakru ayyakuna kufron, hampir saja kefikiran kemelaratan itu menjadikan orang menjadi murtad, menjadi kufur. Dirayu oleh wong liya, "Lah kamu apa wae, mau Islam dadi melarat, bukti ini awakmu iku gak sugi-sugi." Nah, niki nek iman mboten kiat pindah agama. Makanya cek tetep diuji yuk nopo mawon iman kuat maca dungan iki. Allah utawi Allah Rabbuna iku pangeran kita. Allah adalah Tuhanku. La syarika ora ono sekutu, sekutan iku maujud lahu kedue Allah. Allah adalah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Wis aku tak balik nang pangeran ae wis. Susah aja diilangi, berat aja diilangi, bencana aja diilangi. Makanya mesti ini zaman-zaman sulit, ono coronanya dan ini justru mendekatkan diri kepada Allah. Dari dulu niku kita tawakal, dari dulu kita niku selalu lemah. Kita di kandungan bisa saja mati keguguran, gitu. Kandungan niku kena polisi tidur, jegul ngoten manis gugur kadang. Gak sampai lahir wis meninggal. Kadang terlahir telat, gak oleh oksigen mah mati. Kita niku rawan mati, gopok khuliqal insanu dhaifa. Terus marang-marang lahir nang donya niku nggih rawan mati, arek cilik durinan kecukur sumur mati, kecukur jeding mati. Nang kolam renang kelelep mati, durinan setrum mati, durinan latih mati, wis gampang mati wong. Kebiyen niku kita rawan mati. Gede-gede sekolah SD lewat embong gede, rawan ketabrak ya selalu hampir mati. Jadi wong sadar gak sadar sebenarnya kematian itu selalu mengintai kita. Wonten hadis niku malaikat Israel selalu mengintai kita niku sehari semalam 70 kali. Nah, wonten salah 70 kali. Sama yang jeding rawan mati napa mboten? Rawan mati, jedinge lunyu kepreset kebanting sirai dhisik mati teman. Pecah. Ngecepno listrik sanyo, lan tangane telas kestrum mati teman. Mati. Nembak sepeda motor lewat perapatan, lan ono pas sepeda motor banter ketabrak mati teman. Ya, kita tuh selalu hampir mati terus. Jadi untuk Qurannya wis biasa. Kita hampir mati wis bendino ora corona kaya wedi wis jane sekedhi wis sekedhi wonten bencana-bencana wonten apa wis balik teng Gusti Allah, minta perlindungan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, minta pertolongan sama Allah. Idza jaa nasrullahi wal ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صلي بأمر يستغفر إنه كان توابا. Minta perlindungan dari yang mengganggu. Tabbat yada abi labi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sallallahu alaihi wasallam dzat rabbi umrat wa hamalat al hatab fi jidiha hablum. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Wonten hadisnya, andai kata semua orang seluruh dunia ingin membunuh dia, ketika Allah ingin mengendaki dia selamat, selamat namanya. Selamat. Contohnya Kanjeng Nabi diburu wong sak Mekah. Singkatnya mata ini dia diai 100
pun. Buktinya sampai selamat, sampai Islam jaya, sampai kontrasi melibat Islam. Barang siapa ingin orang sedunia ingin menyelamatkan dia, tapi ketika Allah menghendaki mati, ya mati. Kok wawalo dokter se-Indonesia raya, alat kedokteran secanggih apapun, nah itu ketika di malaikat Israel kata lapor, terus mati biasa, mati nih biasa. Terus dongo muka-muka tiga umur panjang, dan tiga umur panjang gawe iba, pun wadah tok, wae mati, alhamdulillah ketemu Allah, Allah maha baik, Allah maha pemberi, Allah selalu perhatian sama kita. Mungkin pripun teng kuburan biasa awake wis mati. Makanya yang penting kita membimbing roh kita dikai ilmu, kai sabar, syukur, dikenalkan kepada Allah. Karena nanti yang abadi niku napa? Roh. Roh kita. Rawang riwayatake ing kene sebab bayaku Imam Baqi Ani bin Abbas saking Abdullah bin Abbas.